Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan diterima oleh Allah dan segala salah dan dosa semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita terkait dengan silaturahim dengan karib kerabat pada Quran surat An-Nisa ayat 1 sebagai muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu semua dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya, dan darinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasa'aluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ayat ini menjelaskan tentang perintah bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, sehingga dari pasangan itu melahirkan keturunan yang banyak. Kemudian pesan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, memohon itu hanya kepada Allah. Yang kedua, pelihara hubungan kekeluargaan. Karena apa? Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kita semuanya. Ayat-ayat berikutnya dalam surat An-Nisa itu menjelaskan tentang pemicu hubungan silaturahim. Yang pertama karena pernikahan, yang kedua karena harta waris. Maka Allah mengawali pada surat An-Nisa yang ini diharapkan perempuan sebagai kepala rumah tangga untuk senantiasa berpesan kepada anak keturunannya, di mana surat An-Nisa itu adalah surat yang Aisyah terus mendampingi Rasulullah ketika Rasul memberikan penjelasan. Karena apa? Karena surat An-Nisa itu ya memang seharusnya perempuan itu memahami apa yang menjadi pesan-pesan di dalam surat An-Nisa ini, karena yang punya rahim di mana anak-anak yang dikandungnya itu semuanya dari tempat yang ada di rahim perempuan itu. Nah, ini jangan sampai diputus, karena Rasulullah mengatakan la yadkhulunal janna qati'un, tidak akan masuk surga. Jadi masuknya ke surga itu lama orang yang memutus hubungan persaudaraan. Maka Allah memberikan penjelasan kepada kita di dalam surat An-Nisa berkaitan dengan bentuk-bentuk silaturahim yang harus dipelihara. Yang pertama adalah berbuat ihsan. Di ayat 36 surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin.
Nah, jadi berbuat ihsan yang baik kepada orang tua, kepada kerabat, yang tim, yang miskin, dan berikutnya baru tetangga dekat dan tetangga jauh dan teman seperjuangan di jalan Allah. Nah, jadi ini kedudukan kerabat itu ya sangat dominan ya sebelum pada yang lainnya. Jadi apa bentuknya? Kita diperintahkan untuk memberikan bantuan, memenuhi kebutuhan hidupnya kepada dhawil kurba. Nah, kemudian yang kedua, membagi, memberikan sebagian harta waris kepada karib kerabat yang hadir pada waktu pembagian, yang mereka sebagai dhawil arham, ada bukan dhawil furud dan bukan asobah, artinya yang garisnya berada yang menyamping. Nah, wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama, apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim, orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi sebelum Allah menjelaskan tentang pembagian berapa yang akan diperoleh dari ahli waris yang laki-laki dan perempuan itu, maka Allah mengawali agar supaya ketika hadir pada pembagian harta waris itu ya ulul kurba, ya bukan dawil kurba tapi ulul kurba, jadi keluarga yang menyamping, ini diperintahkan untuk dikasih dengan ucapan dengan kata-kata yang ma'ruf. Ya, misalnya saudara ayah atau keponakannya ayah. Ya, maka ini sekedar kenang-kenangan dari harta ayahku ya, karena kita ini bersaudara. Nah, jadi ini disuruh dengan menggunakan kata-kata yang ma'ruf. Kemudian bentuk yang kedua, meningkatkan rasa kasih sayang. Jadi ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum. Peliharalah silsilah keluarga yang akan menghubungkan tali rahim. Karena fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli. Orang yang selalu menyambung kasih sayang itu dicintai di dalam keluarganya, masra'atun fil mal, mansa'atun fil asar. Kemudahan mendapatkan harta dan panjang umur. Jadi panjang cerita akan selalu dikenang oleh keturunannya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan bentuk-bentuk silaturahim yang telah diperintahkan oleh Allah ya. Jadi di samping berbuat ihsan, membagi bagian harta waris kepada kerabat yang hadir ya, kita disuruh memberikan hadiah kepada mereka ulul qurba yang di luar garis, kemudian juga memelihara, meningkatkan rasa kasih sayang. Karena pada Quran surat An-Nisa bahwa ada dua pemicu putusnya hubungan kekeluargaan, yang pertama karena sebab pernikahan ya, jadi persoalan harta itu diatur tentang mas kawin itu adalah harta istri, jangan sampai makan harta yatim ya. Ini kadang-kadang sebagai istri sambung, suami sambung ya, tentunya di situ ada anak yatim, itu perlu dihati-hati. Jadi ketika putus pernikahan ya, jadi kalau sudah menikah ya, kadang-kadang bisa jadi ada masalah, tentunya si istri milih ikut suami daripada harus apa namanya ikut orang tua. Ketika seorang suami menantu ya ada masalah dengan kedua orang tuanya, bisa jadi pernikahan itu, sebab pernikahan itu mutus hubungan anak dengan orang tua. Ya, jadi ini sering terjadi. Jadi ini yang harus dihati-hati. Kemudian yang kedua, masalah harta.
Jadi masalah harta ini sudah diatur karena Allah membaginya harta itu di ayat 9 surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu. Jadi kita hendaknya takut kepada Allah, jangan sampai kita itu meninggalkan keturunan yang lemah. Ya, lemah secara ekonomi, lemah secara keilmuan, karena semua itu butuh biaya. Orang menuntut ilmu itu pun juga butuh biaya. Nah, untuk itulah maka anjuran untuk bekerja, ya, jadi untuk bekerja itu dalam rangka agar supaya kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama secara maksimal. Nah, kemudian mengantisipasi selain disuruh memberi hadiah kepada keluarga yang di luar garis, maka yang kedua, Allah memberikan peluang dengan adanya wasiat, ya. Nah, sehingga ini yang seringkali menjadi pemicu. Salah satu contoh, seorang anak meninggal dunia sebelum orang tuanya, jadi mendahului orang tuanya. Maka hak waris dari anak itu tentunya putus. Ya, ini bisa jadi si cucu ini tetap menuntut haknya ayahnya karena tidak mengerti. Nah, untuk itulah maka ada wasiat, ya. Wasiat itu dalam rangka kalau kita lihat pada kaidah kaitannya dengan menggunakan saddud dhari'ah, ya, menutup ketidaksempurnaan pada persoalan waris. Ya, salah satu contoh, jadi kalau anaknya meninggal duluan daripada orang tuanya, kemudian ada anak, ya, cucu daripada neneknya itu, tentunya nanti dia tidak akan mendapatkan hak waris, ya, kecuali nanti ada sisa, ya, kecuali ada sisa. Nah, untuk itulah maka bisa ditempuh dengan cara wasiat, nah, dengan lewat wasiat. Ya, kemudian dari wasiat ini maka perintahnya di dalam surat Al-Baqarah yang berturut-turut tiga ayat itu, ya, ada kutibah alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi ada kutibah untuk puasa, kutibah untuk wasiat, kutibah tentang qisas, ya, tentang hukum qisas. Nah, untuk itulah masalah wasiat ini juga kurang mendapatkan perhatian yang serius. Padahal fungsi wasiat itu ada dua. Yang pertama, menutup ketidaksempurnaan pada masalah waris. Ada anaknya lima, yang satu tidak sukses. Ya, anak yang satu tidak sukses. Nanti kalau sudah orang tuanya meninggal dunia, ya tentunya pembagian waris sudah ada ketentuannya. Tidak pandang ini miskin atau kaya. Nah, hak itu harus dibagikan dulu. Nah, maka si orang tua itu tentunya tidak bisa berwasiat kepada anaknya. Maka bisa berwasiat kepada cucu. Karena cucu itu, ya, tidak masuk ahli waris secara langsung. Jadi ini cara menempuh menutupi seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, fungsi wasiat itu apabila ahli waris, ya, itu bukan orang-orang yang saleh, maka harta waris yang ditinggalkan itu tentunya dibuat maksiat. Nah, maka kalau jika ada wasiat, maka seseorang itu tetap mendapatkan aliran daripada harta yang telah diusahakan dengan susah payah selama hidupnya. Istilahnya bisa dijadikan sangunya bekalnya mati. Ya, banyak orang yang punya harta
tapi tidak meninggalkan anak-anak yang soleh. Sehingga di tangan anak yang tidak soleh itulah habis hartanya untuk kemaksiatan. Ya, sehingga orang tua yang sudah banyak harta itu, dia tidak punya celengan sama sekali untuk dirinya. Maka wasiat itu diwajibkan sebenarnya. Diwajibkan atas kalian. Idza hadara ahadakumul maut. Apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kalian, tanda-tanda kematian, misalnya sakitnya yang sudah parah atau sudah tua, ya sudah tua renta, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Ya, artinya ada sebagian sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Nah, tujuan ibadah puasa la'allakum tattaqun. Salah satu ciri, ya, dijelaskan oleh Allah dari ayat 177, masih Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5, ayat 177. Kemudian juga di ayat 180, ya, itu ciri daripada orang yang bertakwa, di antaranya mereka senantiasa ingat untuk berwasiat, ya. Jadi ini yang kadang-kadang masih dilupakan, ya, dilupakan bahwa wasiat itu adalah kewajiban, ya. Jadi untuk menutupi hal-hal yang ketidaksempurnaan di situ supaya tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, kemudian, ya, selain itu, maka pembagian harta waris, ya, sebelum dibagi tentunya diselesaikan hutang-hutangnya, kemudian wasiatnya. Nah, bagaimana, berapa ketentuan wasiat? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin qala law anna an-nasa addu min ats-tsulutsi ila ar-rubu'i fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulusu was-sulusu katsirun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan alangkah baiknya kalau manusia itu mengurangi wasiatnya dari sepertiga menjadi seperempat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu pun sudah banyak. Jadi wasiat itu maksimal sepertiga. Ya, jadi tidak boleh mewasiatkan seluruh harta. Jadi kalau ada seseorang, ya, diambil jadi anak angkat oleh ayah angkatnya, ibu angkatnya, nanti kalau saya meninggal dunia, maka seluruh harta saya akan saya serahkan kepada anak angkat. Ya, jangan sampai anak angkat itu makan harta yang bukan haknya. Ya, wasiat itu hanya sepertiga maksimal. 2/3-nya adalah hak ahli waris. Jadi kalau, maka pada ayat 181, 182, ya, sebelum ayat tentang puasa, maka jika wasiat itu tidak benar, maka diperbolehkan faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi kalau diganti itu dosanya kepada yang menggantinya. Innallaha sami'un 'alim. Tapi faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau diwasiatkan semuanya itu yang enggak benar. Jadi harus diluruskan yang seperti itu. Ya, kemudian wasiat itu hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak ada mendapatkan harta waris. Makanya tadi seperti ke cucu ketika ada anak kan terhalang, itu boleh wasiat kepada cucu atau kepada lembaga keagamaan, ya, ke organisasi keagamaan, ya.
Itu innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap orang yang mempunyai hak ahli waris. Oleh sebab itu tidak dibenarkan lagi berwasiat kepada ahli waris. Jadi kalau ahli waris itu dia sebagai orang yang penerima harta waris, ya, maka tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah berwasiat, ya, kepada masih ada hubungan sebagai dawil arham, ya, dia masih punya hubungan kerabat tapi terhalang, yang disebut dengan mahjub itu. Jadi boleh berwasiat kepada yang masih termasuk kekerabat. Ya, saya contohkan tadi kepada cucu, kepada keponakan, ya, misalnya kepada bibi orang yang hidupnya tergantung, ya, kepada kita. Ya, jadi kenapa kok diatur sedemikian rinci dalam agama? Ya, karena apa? Persoalan pernikahan ada masalah harta yang jadi pemicu hubungan kekerabatan. Kemudian masalah harta waris ketika meninggal dunia, apalagi pernikahannya itu pernikahannya sambung, ya, atau poligami gitu, ya, tentunya masing-masing itu punya bawa anak dan sebagainya, itu harus ditelusuri karena itu bisa memutus hubungan anak dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak. Sedangkan Rasulullah mengingatkan la yadkhulunal jannah qati'un, tidak masuk surga, artinya antrinya lama sekali, orang yang memutus hubungan rahim itu. Ya, jadi ini beberapa hal berkaitan dengan masih terkait dengan persoalan harta yang bisa menjadi pemicu hubungan kekerabatan itu jadi putus. Nah, untuk itulah ada di dalam surat An-Nisa itu sampai ada ini harta, jangan makan harta yang bukan haknya. Ya, kemudian di dalam masalah waris di ayat 14, ya, cara membaginya harus benar-benar seperti itu. Ya, kenapa? Karena di ayat 13 itu dikunci oleh Allah, tilka hududullah, itulah batas-batas hukum Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, jadi kehidupannya orang yang taat itu ya selalu ikut aturan-aturan Allah, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Wa may ya'sillah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, ya, jadi dalam tataran waris ya diatur semaunya sendiri, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam api neraka. Belum di akhirat aja sudah menciptakan neraka di dunia, yaitu bertengkarnya antara saudara yang satu dengan yang lain. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Ya, jadi hal-hal yang materi-materi tentang masalah waris, tentang hak dan kewajiban, kalau perempuan itu hanya mendapatkan apa namanya separuh, ya, dari bagiannya yang diterima, ya, oleh perempuan, ya, maka mintalah, mohonlah kepada Allah akan karunia-Nya, ya. Jadi mohon kepada Allah akan karunia itu artinya keberkahan, ya. Keberkahan daripada harta yang diterima itu artinya di sini bisa lebih keberkahan, misalnya, oh, saya dapat separuh karena saya dapat dari suami saya. Nanti akan ada. Jadi sedangkan laki-laki itu kan menanggung. Ya, akan menanggung. Nah, itulah salah satu yang sering menjadi tidak berkahnya di dalam keluarga. Karena satu sama lain saling memakan harta yang bukan haknya. Ya,
Ini saya kira cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.